Melindungi bola, melakukan screening ball. Melindungi bolanya sangat baik sekali tadi dilakukan oleh Libi Doya. Bobian. Oh, ini bahaya kali ini dan oh, masuk, kita lihat bagaimana sekatan cepat tadi dilakukan oleh kubu Selandia Baru. Brittany Lee Nicholson mencetak gol pertama, Reza. Ya, ini rasanya terlalu mudah ya. Karena kita lihat tidak ada skema yang sebenarnya berjalan terlalu baik, tidak terlalu spesial, tapi Brittany Lee bisa membebaskan diri. Lagi-lagi mereka unggul secara size. Betul. Tapi pemain kita, kalau kita lihat dalam tayangan ulang, ya paksa ambil terus. Padahal pemain lawan pun masih balance. Ini buat akhirnya bola tidak bisa direbut, justru dia bisa dibangun oleh dia. Jordana Bremner, dengan nomor punggung 8. Oh, kesempatan kayak ini, berhasil ditahan tadi oleh Emily. Oh, tinggal membalik. Oh, ini dia dan masuk! Luar biasa skema gol yang sangat cantik dari kubu Indonesia. Dan kita lihat bagaimana tadi Dinar berhasil menceplaskan bola ke gawang Daniel Bradley. Satu sama. Ya, ini dia yang harus dilakukan Dinar dan juga Nisma. Dua pemain yang hampir selalu bermain bersama. Akhirnya melakukan kombinasi yang sangat apik. Goal pass dari Nisma diselesaikan oleh Dinar yang melakukan tendangan terukur. Ini menjadi gol yang sangat penting karena gol yang dapat oleh Indonesia tepat sebelum turun minum. Iya. Tinggal 28 detik lagi. Ya, kembali kita lihat di sini bagaimana para pemain dari New Zealand sekarang pastinya berada dalam tekanan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan. Masih ada 18 detik, detik ya. Dan di futsal 18 detik ini masih bisa jadi satu gol. Masih bisa jadi satu gol. Bahkan dua gol juga bisa ya. Ya, kali ini kita lihat harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Oh, terlalu terburu-buru ya, tadi. Betul. Oh, kali ini New Zealand justru yang bisa memanfaatkan kesempatan. Hati-hati, harus waspada. Defense sangat baik dilakukan dan kesalahan sendiri dilakukan. Dan tinggal 4 detik lagi. Ya, Novita meminta rekan-rekannya langsung naik ke depan ya, ya, ke arah penjaga gawang. Dan apakah ini akan akurat passingnya? Langsung ke depan Novita. Oh, masih bisa ditangkap dan kali ini. Oh, sama sudah beres. Masuk! Luar biasa, kita lihat gol yang sangat-sangat bagus sekali oleh Nisma Rusdiana tadi. Tepat berada di posisi jam selesai ya. Iya, ini yang kita bilang, 18 detik, 4 detik, 3 detik. Di 3 pemain yang berkarir di Inggris untuk New Zealand. Walaupun Inggris juga tidak terlalu bagus sebenarnya ya, misalnya ya. Oh, justru gol bunuh diri terjadi tadi oleh Tessa Leong yang kita sedang obrolkan tadi ya. Dan Reza, ini apa yang terjadi dan sebuah keuntungan bagi kubu Indonesia. 3-1. Ya, terlepas dari gol bunuh diri, Didan, tapi finishingnya bagus ini ya. Ya. Finishingnya bagus. Karena kita lihat ini Tessa lagi lari sebetulnya. Dia tidak sengaja ya. Tidak sengaja ya. Tapi sebelum bola dibelokkan oleh Tessa Leong, sequence-nya sangat sangat impresif dari Indonesia. Ada Fitri Rosdiana yang...